Pemirsa Anda mengikuti news update berita Satu News Channel, saya Doni De Kaiser. Ketua PT UN Medan Tripeni Irianto, menjalani sidang perdana hari ini. Usai mendengarkan dakwaan, Tripeni menolak mengajukan eksepsi dalam sidang lanjutan. Dalam sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Tripeni telah menyalahgunakan wewenang dan dijerat undang-undang pasal undang-undang Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tripeni yang merupakan Ketua PTUN Medan diketahui menerima suap dari pengacara senior OC Kaligis sebesar 15 ribu dolar Amerika dan 5000 ribu dolar Singapura untuk memuluskan gugatan kasus dana bantuan sosial yang melibatkan tersangka kala itu Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Usai pembacaan dakwaan, terdakwa Tripeni menolak untuk mengajukan eksepsi. Sidang lanjutan akan digelar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober yang akan datang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.